Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afif bin Ahmad Nazmi, pelajar Sarjana Muda Sains Gunaan Perikanan. Hari ini saya akan membuat 10 jenis ikatan tali dan menerangkan setiap fungsi tali tersebut. Baiklah, ikatan yang pertama ialah carrot band. Carrot band ni digunakan, selalunya digunakan untuk menyelamatkan mangsa di dalam laut seperti mangsa lemas, ataupun digunakan untuk menyelamatkan mangsa ketika pendakian. Cara ni ialah, okey, ni step pertama. Kita akan menggunakan dua tali. Okey, step pertama. Step kedua, masukkan tali di bawah ni. Okey. Okey, masukkan tali di bawah tali pertama tadi. Kemudian masuk bawah ni. Okey. Kemudian masuk bawah dan tarik kedua tali. Diketat. Okey, yang kedua ialah fisherman band. Fisherman band ni digunakan untuk mengikat pada sawo, pada cangkok ataupun pada benda lain. Pertama sekali kita akan gunakan satu kayu ataupun objek. Okey. Okey. Kita akan membuat pusingan pada tali kayu ini. Okey. Kemudian masuk ke sini. Okey. Masuk ke sini. Masuk ke bawah ni. Lalu masuk ke sini sebelah ni. Okey. So siap fisherman band. Okey, seterusnya ialah timber hitch. Timber hitch ni digunakan untuk mengikat pada objek yang tertentu. Okey. Sekarang kita ada satu objek. Okey, tali. Okey. Ikat ke satu tali ni. Dan tali ni kita ikat di tali sini sebanyak 3 kali. Okey. 1 2 Okey. 3. Kemudian tarik sehingga ketat. Okey. Siap ikatan timber hitch. Okey, tali yang seterusnya ialah reef knot. Reef knot ni kegunaan dia ialah untuk menggabungkan dua jenis tali untuk menjadi satu tali, dan satu tali tersebut boleh mengikat objek yang tertentu seperti kayu dan sebagainya. Okey. So sekarang kita ada dua tali. Tali kanan dan tali kiri. Tali kanan masuk di bawah tali kiri. Ikat. Okey. Dan tali kanan pula masuk bawah tali kiri. Ikat dan tarik sehingga ketat. Okey. So, siaplah reef knot. Okey, ikatan yang seterusnya ialah sheet band. Sheet band ni ialah ikatan yang menggabungkan dua tali saiz yang berbeza untuk menjadi satu ikatan. Okey. Di sini kita ada dua tali. Okay, tali sini kita buat satu gelung seperti ni. Kemudian tali yang satu lagi masuk ke bawah ni. Kemudian rapatkan tali tadi masuk bawah ni. Kemudian okey, masuk ke bawah tu dan tarik. Okey, siap lah ikatan sheetman. Ikatan yang seterusnya ialah fisherman knot. Fisherman knot ni digunakan untuk menggabungkan dua tali yang nipis atau licin. Okey. Sekarang kita ada dua tali. Okey. Tali satu masuk ke atas. Okey. Sini. Okey, dan ketatkan. Okey, tali satu lagi. Naik ke atas. Bawah. Okey. Tarik ketat. Okey, dan tarik kedua-dua sekali. Okey. Siap fisherman knot. Okey, ikatan yang seterusnya ialah sheepshank. Sheepshank ni ikatan yang digunakan untuk membuat dua lubang pada tali tersebut, dan kita boleh ikatlah pada dua lubang tersebut. Pertama sekali kita perlukan satu tali. Satu tali. Okey. Dan kita buat macam ni. Okey, kita buat macam ni.
Hujung ni kita buat bulatan seperti ni. Okey. Dan di sini masuk ke sini. Okey. Lepas tu ketatkan. Okey, sama juga kita buat bawah ni juga. Bawah ni kita buat satu lubang. Okey. Dan yang atas ni masuk ke dalam lubang ni dan ketatkan. Okey. Dan ketatkan. Okey, siaplah chip shank. Seterusnya ialah glove hitch. Glove hitch ini ikatan yang digunakan untuk mengikat pada sesuatu objek dengan ketat sekali lah. Sini kita ada satu objek iaitu kayu. Kita ada satu tali. Okey. Pertama sekali kita masukkan, kita ikat pada tali. Ikat ke atas sekali dan kita ikat sekali lagi. Okey. Kita ikat sekali lagi, masuk di bawah ini dan kita tarik. Okey. Siaplah ikatan glove hitch. Ikatan yang seterusnya pula ialah bowline knot. Ikatan bowline knot ni dia menghasilkan lubang pada hujung tali dan lubang tersebut kita boleh gunakan untuk menarik sesuatu ataupun untuk kita mencangkok sesuatu. So kita ada satu tali. Okey, satu tali. Di hujung atas ni kita buat satu bulatan. Okey, kita buat loop, kita buat bulat sini. Lepas tu tali ini masuk ke bawah. Masuk ke bawah. Okey, masuk ke bawah ini. Kemudian masuk ke dalam lubang asal tadi balik. Tarik sehingga ketat dan kita dapat hasilkan bowline knot. Ikatan yang terakhir ialah bowline on bite. Okey. Tadi kita tengok bowline, ia menghasilkan loop di hujung tali ataupun loop ataupun lubang di hujung tali. Kali ini pula kita nak buat lubang di tengah tali. Okey, iaitu dinamakan bowline on bite. Okey, di sini kita ada satu tali. Kita ada satu tali. Okey. Kita buat loop di sini ataupun kita buat bulatan di sini. Okey. Kemudian kita ambil hujung ni masuk ke atas, bawah, keluar ke atas. Kita turun ke bawah dan jari pegang dua tali ni. Okey. Kemudian kita tarik sehingga ketat. Untuk menghasilkan bowline on bite. Okey, siap sudah bowline on bite. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.